Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wadir Narkoba Polda Metro Jaya, Kasubdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya, dan Kanit dari Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya. Pada sore hari ini saya bersama Pak Wadir Narkoba akan menyampaikan rilis pengungkapan kasus terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis tembakau sintetis. Pengungkapan ini dilakukan oleh Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro Jaya di bawah pimpinan Kasubdit 3 AKBP Akmal. Adapun waktu dan juga tempat kejadian pengungkapan ini pada hari Kamis tanggal 13 Januari tahun 2022 kurang lebih pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, bertempat di rumah tinggal yang beralamat di Jalan Istiqomah Blok B, Kelurahan Rangkapan, Kecamatan Pancoramas, Kota Depok. Adapun yang kita amankan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan penyalahgunaan tindak pidana narkotika ini adalah saudara Piku Fahriza atau FF, yang bersangkutan merupakan public figure terutama berkecimpung di bidang stand up comedy. Pelaku membeli tembakau sintetis ini ya dari media sosial, kemudian mengkonsumsinya sendiri dengan alasan karena yang bersangkutan merasa sulit untuk tidur. Jadi alasannya penggunaan narkotika ini ya untuk membantunya agar mudah tidur. Kemudian pengungkapan ini rekan-rekan, tentunya perlu saya sampaikan bahwa ini berawal dari laporan informasi yang kita terima terkait dugaan penggunaan narkotika jenis tembakau sintetis oleh yang bersangkutan, kemudian didalami oleh penyidik dari Subdit 3 Direktorat Narkoba Polda Metro.